Hello guys, sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian udah klik tombol like dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika gua upload video selanjutnya ya. Setelah kalian menonton videonya, pastikan kalian juga udah bagi ya atau share ke teman-teman yang lainnya, biar semuanya bisa tahu dan nonton bareng di Hawibis channel ini ya. Gila guys, kembali sama gua dan Ucup, si manusia, aku. Wow. Aloha cuy. Oke guys, sekarang gue dan Ucup itu lagi naik ini dah. Aduh ya, lagi naik bison cuy ya. Bison seperti ini tuh ada di Minecraft ya guys. Jadi kita udah naik bison cuy, si manusia babi. Oke. Jadi kita bukan naik bison ya, kita malah naik babi coy. Ini kasihan banget babinya guys. Babinya itu kecil kita naikin ya. Dan dia itu seperti gak kuat untuk kita naikin ya guys. Tapi kita paksa untuk naik dah. Waduh, waduh. Oke guys, kali ini kita itu akan kasih tahu sama kalian tentang tips dan juga trik yang mungkin belum kalian ketahui di Minecraft ya. Dan ini tuh akan sangat keren sekali guys, tanpa mod dan juga tanpa add-on. Jadi tenang sekali guys, jadi kalian bisa membuatnya dengan sangat simple, sangat easy peasy lemon squeezy coy. Dan ini tuh sangat mudah sekali pastinya dan sangat cepat untuk dibuat coy. Oke. Jadi kita langsung aja akan membuatnya coy. Jadi ini jumlahnya ada 5 ya. Jadi petaknya udah kita buat 5 di sini dan oke, langsung aja kita akan mulai coy. Cekidot. Oke, coy, kita bakal langsung mulai yang pertama aja ya. Jadi ini Ucup, oh, si Ucup lagi mengembara di sini coy. Woi ya. Ucup lagi menggembala coy. Jadi biarkan aja. Waduh, jangan dipukul punya gua woi. Ini kenapa punya gua dipilih kasihkan dah. Kenapa dah coba? Ini yoi, punya gua coy. Tolong dirawat dulu ya. Gua mau bekerja dulu, Cup. Oke guys, kita bakal langsung mulai yang pertama aja. Kita biarkan si Cup ada di sana ya, bermain-main dia. Kita di sini yang pertama itu akan membuat yang namanya tempat tidur bayi ya guys, atau ranjang tidur bayi. Jadi caranya seperti ini aja guys, kita tinggal gali lubang ya. Kita gali lubang 1 2 seperti itu. Kemudian kita akan kasih satu step di dalam situ ya guys. Kemudian kita akan kasih armor stand di sini. Yep, oke seperti itu. Kemudian kita akan ambil yang namanya cauldron. Kita ambil cauldron dan juga kita ambil pewarna. Di sini tuh warnanya terserah kalian. Gua memilih warna hijau aja biar lebih terang ya. Kita akan kasih di sini ya. Kita akan membuat cauldron di pojok aja. Kemudian kita akan kasih water bucket dan kita akan warnai dia coy. Yaps, udah seperti ini aja guys. Kemudian kita akan langsung mengambil ini guys. Kita akan ambil yang namanya, ini ada leader cap. Jadi leader capnya kita akan warnai hijau ya, biar lebih GGWP cuy. Dan kita akan pasang ke ini coy. Kita pasang seperti ini ya. Oke, kalau udah seperti ini kita tinggal mengambil blok seperti ini guys. Bloknya terserah kalian. Kalau gua memakai grass block ya, karena di sini lantainya itu grass block. Kita kasih seperti ini guys. Dan kita akan kasih, jangan menggunakan sticky piston, gunakan piston yang biasa aja ya. Jadi kita akan kasih pistonnya itu menghadap ke bawah ya guys, seperti ini. Yaps. Kemudian kita akan dorong menggunakan block of redstone cuy. Kemudian kita akan kasih grass block lagi di sini dan kita akan kasih block of redstone lagi di sini dan oke, udah selesai cuy. Jadi kita tinggal menghancurkan aja ya. Ini kita itu akan membuat seperti cuy. Kita akan ambil yang namanya slab ya. Kita akan kasih slabnya itu di sini aja. Yaps, kita akan kasih slabnya di sini dan kita akan kasih piston menghadap ke slabnya ya. Oke, seperti ini dan kita akan dorong menggunakan block of redstone dan ini udah hampir selesai guys. Jadi kita tinggal menambahi core slabnya lagi di sini dan ini udah selesai cuy. Kita tinggal menghiasi aja guys menggunakan ini ada oak trapdoor dan juga ada sign. Kita signnya taruh di sini. Yap, dan juga di sini. Kemudian di bagian sininya juga seperti itu ya. Kita akan kasih seperti ini dan udah hampir selesai. Sekarang kita tinggal kasih oak trapdoor dan bam 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 bam. Udah selesai guys. Wede. Oh, wow, 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 wow. Iya guys, jadi ini adalah ranjang tidur bayi ya dan ini sangat keren sekali. Oke, next yang kedua cuy. Jadi yang kedua ini guys, kita akan membuat sebuah meja dan ini sangat simple banget lah ya. Jadi mejanya bisa kalian buat dalam beberapa menit doang cuy. Pastinya sangat cepat sekali untuk kita buat. Jadi kita tinggal kasihin ya. Kita akan kasih stained glass ya, yang warna hitam di tengah seperti ini. Kemudian kita akan kasih yang namanya Ender cuy. Di sini guys,
di pojok-pojok seperti ini, 4 ya jumlahnya. Yap, seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan iron trapdoor di sini. Yap, seperti ini aja. Kita kasih seperti ini, sini, dan juga kita kasih di sini, coy. Kemudian kita akan menggunakan black carpet ya. Kita taruh sini black carpetnya. Yap, seperti ini, dan ini udah kita taruh semuanya. Kemudian yang white carpet kita akan taruh di atasnya nih ya, di atasnya iron trapdoor. Jadi kita akan taruh dengan sneak harusnya ya. Jadi untuk menaruhnya kalian harus sneak atau jongkok, cuy. Dan kenapa lu malah ambil minecart di sini, cuy? Suci malah pakai kursi mencret ya. Mencretnya ada di sini, cuy. Minecartnya jadi mencret ya. Waduh, waduh. Jadi kita akan taruh sini, guys. Dan ini kenapa, woi? Woi, jangan ganggu gua, woi. Gua mau kasih tutorial, woi. Oke, dia udah pergi, guys. Kita udah usir dan kita akan lanjutkan seperti ini. Dan ini udah hampir selesai, guys. Jadi kita akan kasih yang namanya flower pot di tengahnya dan kita akan kasih oak sapling, coy. Kemudian kita akan kasih quartz stair di sini ya. Di sini, kemudian di sini, di sini, dan juga kita kasih di sini, coy. Wede. Jadi kita udah berhasil untuk membuat meja yang sangat simple but so beautiful, beautiful jiwa ciwi. Next, yang ketiga. Jadi yang ketiga ini yang akan membuat tutorial adalah si Ucup Gembel, guys. Jadi si Ucup akan membuat tutorial untuk kita semua. Jadi apakah yang akan lu buat, Cup? Jadi si Ucup ini, guys, akan membuat sebuah tulisan berwarna menggunakan sign ya. Dan banyak sekali yang udah tahu tentang trik ini. Cuman bagi kalian yang masih belum tahu, Ucup akan kasih tahu kalian sekarang, cuy. Jadi caranya seperti ini, guys. Kalian tinggal, oke, Cup, kita akan coba mulai sekarang. Jadi caranya seperti ini, guys. Kalian butuh sign. Jadi magic katanya, guys. Wih, di magic ya. Apakah ini sulap, Cup? Oke, kita buktikan aja. Jadi kemudian kalian itu cari yang namanya nih, guys. Bentar, oke. Jadi kalian harus cari lambang seperti ini, guys. Ini namanya adalah S double ya. Jadi ini adalah S double. Dan bentar, jangan dihilangin dulu ya. Jadi kalian harus mencari tanda S double di keyboard kalian ya. Jadi yap, tentang S double ini silahkan kalian cari di keyboard kalian masing-masing, cuy. Jadi kalau kalian udah klik S double, kemudian kalian tinggal klik angka 1 sampai 9, guys. Misalkan S double kemudian angka 1. Dan itu akan mengubah warna tulisannya ya, oke? Jadi itu akan mengubah warna tulisan yang akan kita buat nanti, guys. Jadi kalau kalian udah klik S kemudian S double yang tadi ya, S double kemudian 1 dan spasi, kemudian kalian tulis kalian, guys. Di sini gua mau nulis Hawibis ya. Dan ini akan berubah menjadi biru seperti ini, coy. WD ya. Sangat keren banget, cuy. Hawibis gan. Kenapa dah? Terusin woi, terusin woi. Gua penasaran woi. Hawibis ganteng. Oke, siap. Hawibis ganteng katanya, guys. WD. Kemudian kalian misalkan ingin mencoba S double, kemudian S double itu kemudian dikasih 2 ya, angka 2. Setelah S double angka 2 kemudian spasi kata-kata kalian, ini ada si Ucup dan ini tulisannya udah berubah menjadi warna hijau, cuy. Widi ya. Jadi sangat simpel sekali, guys. Jadi kalian bisa membuat tulisan-tulisan yang berwarna, cuy, antara angka 1 sampai 9 ya. Jadi ada 9 warna yang berbeda yang bisa kalian buat di dalam sign ini, cuy. Dan ini adalah karya si Ucup, guys. Widi Hawibis ganteng dan juga si Ucup gembel. Next. Oke, next gayung, kita akan langsung lanjut ke yang nomor 4. Jadi yang nomor 4 ini, guys, kita akan membuat yang namanya kasur yang super besar, guys. Jadi ini berbeda dengan kasur yang biasanya ya. Mungkin di sini ada bed yang biasanya itu cuman gini doang, guys. Jadi cuman kecil doang ya, cuman segini doang. Cuman sekarang kita itu akan membuat yang lumayan besar ya, guys. Jadi caranya seperti ini. Jadi kita membutuhkan slime block ya. Kita akan kasih slime blocknya di sini ya, guys. Bentar. Ini yang slime-nya ada di sini dah. Kita akan menggunakan slime block, woi, bukan slime, woi. Lu pergi, woi, pergi. Jadi kita akan kasih seperti ini, guys. Kita akan kasih seperti ini. Yaps. Dan bentar, kita akan kasih. Ini kenapa di sini banyak sekali slime, nah ya? Padahal gua cuma mau menggunakan slime block, guys. Yaps, kalian buat seperti ini ya, menggunakan slime block dan kita akan menggunakan top snow, guys. Jadi top snow-nya kalian buat seperti ini. Yap, sampai ini jadi bantalnya, guys. Oke. Jadi kita akan kasih seperti ini dan oke, ini lumayan tinggi lah ya. Yap, kalau udah seperti ini kita akan mengasih yang namanya karpet, cuy. Jadi kita akan kasih karpet dan pastinya ini sangat mudah sekali, cuy. Semuanya juga bisa membuat seperti ini ya. Karena gua suka kasih tutorial yang sangat simpel-simpel sekali, guys, karena gua takut kalian itu pada bingung yang sulit-sulit ya.
Jadi gua buat yang ini anak udah nikmat banget deh ya. Main jot-jot tuh yuk ya. Jot-jotan cuy, pantul-pantulan di sini ya. Waduh. Jadi seperti ini guys. Kemudian yaps, misalkan kalian merasa ini badannya kurang tinggi, kalian bisa tambahi menggunakan top snow guys. Kemudian bagian sampingnya kita akan hiasi menggunakan ini aja ya. Kita akan kasih ini apa namanya, spruce trapdoor. Kita akan kasih semuanya menggunakan ini cuy, oke? Semuanya. Dan yaps, ini udah jadi guys, sangat keren sekali. Dan ini sangat simple. Dan ini juga mantul-mantul guys, sama seperti yang bed biasanya ya. Jadi sama mantulnya, kita akan coba uji ya. Yang kecil cuy, peong. Dan ini juga sangat mantul sekali ya. Dan ini juga sangat mantul sekali. Oke, kita akan coba cipiu. Dan ini lebih mantul coy, karena ini yang super-super raksasa ya. Super duper raksasa coy. Wih, kita bisa mainkan trampolin di tempat tidur kita sendiri guys. Bye-bye peo. Mahal katanya guys. Mahal berapa coy harganya coy? Terakhir saudara-saudara yang gak menerima woy. Jadi yang nomor 5 ini guys, kita akan buat yang namanya akuarium ya. Yap, jadi kita akan langsung buat akuarium yang sangat epic, creepy, pik ya guys. Jadi kita akan langsung buatnya, dan di sana malah ada si Gembel membuat apa dah? Dia mau membuat Minecraft lagi coy. Jadi kita akan langsung membuatnya seperti ini, kita akan kasih seperti ini, dan yap, kita akan kasih di bagian depannya seperti ini cuy. Dan ini juga seperti ini, kemudian kita akan hajukan yang ini. Dan oke. Jadi ini menghadap seperti ini guys, dan ini menghadap ke bawah. Ini ada dua seperti ini, jadi menghadap ke bawah. Kemudian di bagian sini kita akan membuat seperti ini cuy. Oke, ini menghadap ke bawah juga ya. Kemudian yang ini menghadap ke sini juga seperti ini. Kemudian kita akan kasih iron trapdoor di sini guys, dan juga di sini. Kemudian kita akan kasih light blue stained glass di sini. Kemudian di sini, sini, sini. Oke. Kemudian kita akan kasih dark oak trapdoor di sini. Kita akan sneak ya guys, kita akan kasih sneak seperti itu. Kemudian di bagian sini kita hajurkan dan kita tutup seperti ini cuy. Oke, sangat simpel sekali bukan? Kita akan kasih seperti ini. Ini kita hajurkan dan kita tutup cuy. Oke, udah seperti ini ya guys. Kemudian kita akan menggunakan ini ya, ada andesit. Andesitnya kita akan buat seperti ini guys. Iya, seperti ini. Oke, jadi bagian dalamnya gua menggunakan andesit ya, biar lebih estetik gitu. Jadi bagian dalamnya bentuknya seperti ini cuy. Kemudian kita tinggal mengisi yang namanya bucket of tropical fish ya. Ini terserah kalian mau menggunakan ikan apa. Kalau gua ingin menggunakan ikan warna-warni cuy, menggunakan tropical fish ya, ikan-ikan laut seperti ini. Dan ini wede, banyak sekali cuy. Wede, sangat keren sekali guys. Banyak sekali cuy. Wede, nice banget. Kemudian bagian atasnya kita akan kasih quartz tier ya. Kita akan kasih quartz tier seperti ini. Di bagian sampingnya seperti ini cuy. Oke, bagian sininya kita hadapkan ke sini. Dan ini udah hampir selesai guys, tinggal kita kasih dark oak trapdoor di sini. Dan ini udah selesai cuy. Dan ini udah selesai guys, bisa kalian lihat sini ya. Kita udah punya akuarium yang sangat epic banget cuy. Ikannya ada di dalam dan itu sangat banyak sekali guys. Wede, ikannya tawuran cuy. Wey, jangan tawuran woi. Nanti lu pada mati dah. Jangan tawuran please. Ini ikannya malah tawuran guys. Dan ini adalah akuarium kita. Kalau tampak dari samping seperti ini, dan kalau dari depan seperti ini, kemudian dari atas seperti ini cuy, sangat keren banget ya. Dan oke guys, mungkin sampai di sini dulu aja ya video kita kali ini. Dan ya, jadi kita udah menyelesaikan 5 tips dan juga trik keren yang ada di Minecraft tanpa mod dan juga tanpa add-on ya guys. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka silahkan kalian klik tombol like dan juga subscribe-nya bagi yang belum cuy, oke? Kemudian kalau kalian punya Instagram silahkan follow gua di Instagram @hawibis ya, tanpa spasi. Jadi silahkan follow gua, dan gua selalu aktif di Instagram cuy. Jadi ya, sini gua dan Ucup mengucapkan pamit. Sampai jumpa di next video guys. Oke, okay? Bye bye cuy. Bye bye cuy. Silahkan bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Wow.